Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa di bulan ini bulan Sya'ban. Di bulan antara Rajab dengan Ramadan. Maka di bulan ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar dibanding dari bulan yang lainnya. Maka dari keutamaan bulan Sya'ban, tu'radu fihil a'mal as-salihah. Maka di bulan Sya'ban ini diangkat kepada Allah seluruh amal-amal yang saleh. Maka tentang permasalahan diangkat kepada Allah dari seluruh amal-amal soleh kita di bulan Sya'ban ini, dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ashabus Sunan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibni Mahdi, Imam. Haddatsana Thabit ibnu Qais an Sa'id ibnu Kaisan al-Maqburi an Usamata ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan puasa di hari-hari bulan Sya'ban, maka di saat ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hada syahru, bulan ini, bulan Sya'ban, yaghfilu kathirun minan nas, banyak sekali orang-orang tidak memahami tentang keutamaannya. Fa ana akhiru siyamu fihi, maka aku melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini dari sunnah-sunnahnya. Disebutkan fa fi hada syahr turfa'ul a'mal, tu'radul a'mal ilallahi jalla wa ala ilallahi rabbil alamin, wa ana uhibbu hina yurfa'u amali wa ana sha'imun. Maka di saat Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban ini banyak orang yang yataghafal, banyak orang yang tidak mengetahui tentang keutamaannya, bahwa dari keutamaannya amalan-amalan diangkat
kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya. Dan aku menginginkan di saat amal-amalku diangkat kepada Allah, dan aku dalam keadaan melaksanakan amal puasa. Maka hadis ini barakallahu fikum, seperti kami sebutkan takhrijnya, sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibni Mahdi, dan dia imam. Kemudian dari Sabit ibnu Qais, maka rawi ini saduq hasanul hadis, disebutkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud As-Sijistani dan Ibnu Ma'in, la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, saduq. Adapun Sa'id Al-Makburi ataupun Sa'id Ibnu Abi Sa'id Ibnu Kaisan Al-Makburi, maka dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh para ulama, Ali Ibnu Al-Madini, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan sahabat Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, di sini sanadnya hasanun lidatih, karena Thabit Ibnu Qais tadi. Dan dari hadis yang hasan ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil istimbat al-ahkam, dikarenakan hadisnya hasan, bisa dijadikan pendalilan. Maka dari faidah hadis yang agung ini, di antaranya adalah fadlu Sya'ban min sa'iri asyuhur, keutamaan dari bulan Sya'ban dari bulan-bulan Islam yang lainnya. Dan yang kedua, dari keutamaan di bulan Sya'ban ini apa? Di dalam hadis ini disebutkan tu'radul amal, bahwa amal-amal Bani Adam yang dilakukan oleh Bani Adam time to the time itu akan diangkat, diterima oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amal yang saleh. Maka di dalam hadis ini disebutkan di bulan Sya'ban diangkat. Maka kalau begitu ada pertanyaan besar di sini. Kapan waktu diangkat amal-amal saleh? Maka kita jawab, amal-amal saleh itu diangkat dalam tiga waktu, three times. The first time, waktu yang pertama, setiap hari. Dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari, turfa'u ilaihi al-amalu laylu bin nahar wal-amalu nahar bil layl. Maka akan diangkat setiap harinya amal-amal Bani Adam yang dia lakukan di siang hari akan diterima di malam harinya. Apa yang dia lakukan di malam harinya akan diangkat kepada Allah di siang harinya. Ini the first time, waktu pertama. And the second time, waktu yang kedua, setiap sepekan, 7 hari. Dan itu ada 2 hari padanya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abi Hurairah, fa'inna fi kulli jum'atin, maknanya bukan hari Jum'at tetapi setiap Jum'at, maknanya sepekan, tu'radul a'mal marratain, maka akan diangkat kepada Allah amal-amal Bani Adam 2 waktu, al-itsnain wal khamis. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi pendalilan amal-amal diangkat kepada Allah tadi di hadis Abi Musa Al-Asy'ari setiap hari. Dan yang kedua, setiap pekan. Dan yang terakhir, the last time, waktu yang terakhir adalah setiap tahun. Lalu kalau setiap tahun di bulan apa? Di bulan Sya'ban ini, sesuai hadis yang hasan tadi yang kami sebutkan, fa inna fi hadha syahr, bahwa di bulan ini, bulan Sya'ban, yakfilu kathirun minan nas, banyak sekali manusia yang lalai dalam beribadah. Maka fi hadha syahr turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, pada bulan ini dalam 1 tahun amalan Ramadan, amalan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai kepada bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang 1 tahun berputar,
maka diangkat amalan satu tahun itu di bulan Sya'ban. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa amal-amal Bani Adam diangkat setiap hari dan diangkat setiap pekan dua kali, Itsnin wal Khamis, dan diangkat setiap tahunnya di bulan Sya'ban, di bulan sekarang ini. Maka ini dari keutamaan bulan Sya'ban. Dan keutamaan yang kedua di dalam hadis ini juga, dan di hadis yang lain, terutama di dalam hadis ini tadi kita sebutkan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sumta kathiran fi Sya'ban? Kamu melaksanakan puasa di bulan Sya'ban?" Maka dijawab tadi, karena bulan Sya'ban diangkat amal-amal satu tahun, dan ahabbu an akuna hina turfa'uli al-a'mal ilallah wa ana sha'im, dan aku mencintai di saat amal-amalku diangkat kepada Allah, tercatat di akhirnya aku sedang berpuasa. Maka di hadis yang lain, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi, dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yukthiru Rasulullah ma yukthiru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyama illa fi syahri Sya'ban." Maka tidaklah Nabi memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban, yang melaksanakan puasa-puasa sunnah. Maka ini pun dari keutamaan bulan Sya'ban, di mana Nabi banyak melaksanakan puasa dikarenakan bulan tersebut diangkat amal-amal satu tahun kepada Allah. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, bersiap-siaplah di bulan yang agung ini untuk melaksanakan al-a'mal as-salihat, karena pada bulan ini diangkat amal-amal kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.